Baik, pada hari ini saya lagi tes desain. Desainnya temanya Garuda. Oke, ini lagi cetak. Kita lihat settingannya. Jadi untuk tinta putih, ini kita pakai metode negatif. Tinta putih 1440 kali 1440. 150%. Ini hasilnya. Putihnya bagus, cut. Tinta putih pakai IMES Armor pre-treatment V8. Oke, lalu cetak. Oke, jadi ini desainnya tema Garuda Pancasila. Desainnya bagus sekali. Oke, kita kasih fingerprint yang tinta warnanya. Nah, jadi untuk tinta warna saya pakai resolusi 1440 kali 720 aja supaya lebih cepat proses cetaknya. Jadi tadi tinta putih cetaknya sekitar 15 menit. Tinta warnanya karena pakai 1440 kali 720, jadi cuma sekitar 7 menit. Jadi totalnya 22 menit. Lebih cepat. Kalau dua-duanya 1440 kan sekitar setengah jam. Oke, kita lihat hasil cetaknya sudah mulai keluar. Nah, ini desainnya. Desainnya keren banget, Garuda Pancasila. Oke, sudah selesai cetaknya. Jadi desainnya bagus, kayak ada efek 3D-nya. Kita bisa lihat detail-detail bulunya, sayapnya, paruhnya. Ini masih ada watermarknya. Jadi desain aslinya didesain oleh Firnadi di DeviantArt. Oke, saya juga lagi tanya mau beli desainnya. Oke, jadi desain anak bangsa kita hargain, kita mau beli desainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.